Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah. Saat ini kita sedang membahas surat Hud. Di segmen sebelumnya, Pak Kura sudah menjelaskan bahwa kita seharusnya kerap bertobat saat melakukan dosa, karena setiap manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Setiap yang bertobat dan beristighfar, pasti Allah akan memberikan ketenangan pada dirinya. Kita akan lanjutkan kembali, silakan Pak. Baik, jadi Allah menjanjikan kalau kamu tobat, kalau kamu memohon istighfar, kamu akan diberikan kesenangan hidup. Kesenangan hidup yang baik, yang sesuai dengan naluri manusia. Mau tenang, mau rezeki, mau ini, dijanjikan itu. Baru wa yu'tikulladzi fadlan fadlah. Kalau kesenangan hidup itu yang bersifat sementara di dunia, ada lagi kesenangan abadi nanti di akhirat. Ada juga yang berkata begini. Aktivitas manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Ah, kalau baik, yang baik ini ada ibadah, ada bukan ibadah. Kalau ibadah itu baru diberi ganjaran kalau orang percaya pada Allah. Kalau orang non muslim haji dapat ganjaran enggak? Ya harus. Nah, tetapi ada yang bukan ibadah dari non muslim. Dia sedekah, dapat ganjaran atau tidak? Dia dapat ganjaran. Ganjarannya boleh jadi di dunia. Dia bantu orang, dia bangun jembatan, dia bangun ini. Allah menjanjikan memberikan kepada setiap yang mempunyai keutamaan mengamalkan sesuatu yang baik, dia berikan balasannya. Tapi ada yang diberi balasan cuma di dunia, ada yang diberi balasan sampai di akhirat. Oke. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim. Kalau mereka itu enggan mengikuti tuntunan ini, maka sampaikanlah bahwa saya takut jangan sampai kalian ditimpa oleh siksa pada hari yang amat besar. Siksa Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Ayat 5 mengecam kaum musyrik yang beranggapan bahwa ada yang Tuhan tidak tahu. Kalau sembunyi, Tuhan tidak tahu. Dikatakan tidak. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dulu ada yang tutup kepalanya begini. Ini Tuhan tidak lihat kita. Orang bodoh itu, ya kan? Baru dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Syaratnya kita lihat, dia bergerak. Kalau Anda diam, rezeki datang. Belum tentu. Allah jamin kalau bergerak ada rezekinya. Rezeki sendiri tidak turun langsung dari langit ya Pak. Ya, tidak turun langsung dari langit. Sebenarnya antusias penonton ini pada program Tafsir ini sangat tinggi Pak. Mereka banyak sekali pertanyaan, namun tidak dapat hadir di studio Metro TV ini. Salah satunya adalah penanya kita berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai. Saya AKP Diti Jiawati, Wakapolsek Tanjung Duren. Ingin menyampaikan satu pertanyaan. Pertama yaitu Rasulullah adalah penasehat mencapai irisalah yang terbaik bagi kaumnya. Bagaimana kiat-kiat kita dalam menyampaikan nasihat kepada pelanggar ataupun kepada orang dan orang itu tidak mengindahkan nasihat kita? Kemudian Pak Kiai, satu lagi, bagaimana kiat-kiat nasihat yang baik dan benar menurut syariat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin gabung kedua pertanyaan ini dalam satu jawaban. Yang pertama dulu, nasihat itu adalah ucapan yang tulus. Kalau Anda tidak tulus, sulit nasihat Anda diterima. Yang kedua, nasihat itu dalam kata lain juga dinamai hidayah, memberi petunjuk. Hidayah itu seakar dengan hadiah. Hadiah itu dilempar begitu atau diserahkan secara lemah lembut, dikemas dengan baik dan sebagainya. Ini dulu satu. Keliru orang yang ingin memberi nasihat tidak tulus,
Keliru orang yang ingin memberi nasihat lantas marah-marah. Karena itu pesan agama kepada Nabi terhadap mereka yang menghina beliau, yang mencerca beliau dan lain-lain sebagainya. Pesannya, jangan hiraukan cercaannya. Bukan jangan hiraukan dia. Jangan dengar itu, teruslah berlanjut. Dan jangan pernah bosan memberi peringatan, memberi nasihat. Walaupun salah, kita berusaha untuk memperbaikinya dengan lemah lembut. Kecuali karena penanyanya ini polisi, kecuali kalau memang sudah terlalu melanggar, maka ketika itu perlu dilakukan tindakan hukum. Di sini hukum berlaku. Menghalangi dia melakukan hal serupa di kali yang lain, atau menghalangi orang lain melakukan hal yang serupa. Saya kira itu. Baik, saya juga akan berikan kesempatan untuk penonton di studio dan juga bintang tamu kita untuk bertanya. Namun kita akan rehat sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ada orang di dunia sudah berupaya istighfar dan bertaubat, apakah nanti ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat siksa lagi enggak nanti di akhirat?